ada belakang tu ada sama kicap. Step meja. Saja keluar menghilangkan bosan. Mengisi masa lapang. Kat mana? Kat mana tu? Dekat stadium. Dekat Expo Stadium. Ada dekat Expo Stadium. Macam tu lah tidur kalau bulan puasa. Bila pakai flash apa tu, kalau keluar sekejap-sekejap kita suka pakai yang tim kosmetik. So tak dalam bazir sangat eh. Kalau yang mahal tu pakai tak nak keluar lama lah. Lipat tudung malas lah. Saya memang suka tak lipat tudung. Tak lipat dengan kat safar. Oh, kita orang tak selalu lepak sebab jarang-jarang je jumpa. Sebab nak tak? Sedap makan dulu. Makan apa lah dia je. Hai Fira, check DM please. Okay, nanti Fira buka kan. Muka ngantuk tak ada lah. Mak ayah tak marah ke balik lewat? Macam mana nak marah kalau mak saya pun ada kat sebelah? Sebab? Mak saya, macam mana dia nak marah kalau mak saya ada kat sebelah? Saya kawan dengan mak saya dah ni. Semalam dekat Syaz ke? Syaz tu kat mana? Syaz tu siapa? Sepak. Biar
Fidah memang jarang keluar dengan adik Fidah ke. Jarang sebab dia, macam mana nak cakap, dia jarang keluar dengan kita orang. Kadang-kadang je. Kalau keluar pun sekejap sebab dia ada kereta sendiri. So dia macam keluar dengan, apa panggil apa? Dia keluar buat buat kerja dia dengan tunang dia. Itu je lah. Mak siapa hilang? Mak kau hilang. Mak aku ada kat sebelah. Mak kau hilang. Kau Fidah kat mana? Dekat luar. Luar tadi pun dah lewat dah. Panjang ni mata. Hai. Stadium ke? Fidah barai. Nampak muka Fidah barai. Biasalah dah malam-malam ni. Mak aku tidur. Habis tu kau tanya mak siapa yang hilang. Bodoh. Habis. Sudah. Hai kak. Hai. Nampaklah beli burger. Oh ya ke? Ha, yelah. Semalam lepak sebab nak tengok wayang. Ini wayang tak ada. So kita orang duduklah kat kedai mamak sekejap, minum air, main game, lepas tu terus balik. Pukul 12 balik. Nah, rasa sedap. Kira buatlah makeup tutorial. Saya dah lama tak buat makeup tutorial. Cucu yo. Ni tak ada lain lagi ke? Ada juga. Ini pun tak cakap lah. Cakap. Apakah perasaan anda? Tolong Malik dapatkan sabis. Aku rasa macam tak berbaloi sebab tolong dia ni. Tak, masih main game. Tak tahu lah rasa macam benda. Tapi dia bapak selok. Apa pun dia bangga sebab dapat sabis. Ya lah dia. Dia hebat, lain tak macam kita. Tapi dah tak main ML. Malam ni tak main. Untunglah Fidah dapat mak yang melayankan Fidah. Tak ada lah sebab dia pun keluar nak beli barang. Dia selalu lihat. Tapi dia selalu lah tolong, tolong pula ikut lepak sekali. Dekat mana tu Fidah? Dekat stadium. Lepas tu daging tak ada. Perasan tak laki pakai hoodie hitam semalam. Hari ni jenis susah nak puas orang. Susah sikit nak puas orang. Kalau jalan pun, kalau aim nak duduk situ memang takkan pandang kiri kanan. Gosef adik, Mira tidur dah ke? Bosan sangat tu. Habis dah Farid. Kau kenapa? Mira hidang ke? Kau Mira tidur lah. Raya balik mana tahu ni? Raya balik Terengganu. Saya tak pergi sana sebab dua-dua dekat Terengganu. So tak payah nak balok balik mana. Dua-dua klik kapung. Mira dah deg-deg. Patut fokus kau ada kat dalam ni. Patut marah Mira. Farid buat hal. Dia memang suka macam tu. Dia memang suka spam macam tu. Tak apalah. Korang dua orang masuk dah ni. So taklah aku sunyi sangat. Aku boleh borak dengan korang. Oh kecik kelata pun. Kau boleh kecik lah kau. Cik nak buat pek. Apa nak buat apa? Pek apa tu? Kenapa kita makan pakai tangan tak pakai mulut? Kenapa kita makan pakai tangan tak pakai mulut? Sebab kalau pakai mulut kita nak makan yang berkuah ni macam mana? Aku rasa habis mulut ni. Yang kuah. Duk paham air di mana? Kuanteng. Sekolah Paya Besar. Saya tak pernah sekolah dekat Paya Besar. Tak pernah sekolah Paya Besar. Makan tom yum lah tu. Tak lah. Dia makan ni. Umi order
bee hoon soup. Tak ada tom yum kat sini. Makan. Tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ya Fatih? Kalau dia suruh ke mana? Kalau dia suruh? Ada. Pantai ada mana? Pantai. Kuantan ada mana bila nak kahwin? Ada Bukit Tinggi. Sejak bila Firas, sejak bila Firas sekolah paling besar? Kalau Firas sekolah paling besar, Firas dah kenal dah korang dua orang. Esok kahwin umur 27. Kau ni babi lah balik. Bagus kan kalau jawab semua soalan untuk aku kan. Bagus sikit. Kalau duduk Pahang, tak nampak pun gajah atas kepala. Itu lawak ke? Kenapa dekat sangat muka? Sebab kalau jauh saya tak nampak. Sebab saya rabun. Sekejap, okey. Saya jauhkan sikit. Dua-dua geng. Lepas sahur boleh dong. Rumah kat mana tu tak boleh lah bagi tahu, rahsia lah. Rumah kat sana. Baguslah kau tolong jawab soalan tak aku. Lipstick apa tu lawa? Saya pakai Junkie Mix kod 11. Aku kan tengok kau masa depan aku gelak. Gelak. Bodoh lah Farid. Haha, dia nampak muka Fidam budak sungai isap ke? Kelakar lah. Ya, yeah, saya koyung. Kau nak apa? Macam bisnes okey tak? Susah lah orang bisnes yang maju ni. Lupa member. Asal mana? Saya asal Pekan. Sebab saya lahir dekat Pekan. Fatin, cuba tengok Farid. Mentang-mentang Mira tak ada ni. Dia kebosanan. Oh. Jadi tengok muka belah. Boleh tahu rumah kat mana eh. Apa? Kau... Sekejap. Oh, jadi tengok muka boleh tahu rumah kat mana eh. Oh, apa ni? Farid, cuba cakap nama apa dalam PUBG. Cepat-cepat, kau kan selalu jawab. Kira pernah jumpa FIFA Zahar kan? Tak pernah jumpa. Cuma selalu contact dekat dalam DM lah. Cuma ada lah bunyi-bunyi bila nak jumpa macam tu lah. Tapi tak pernah lah jumpa dia depan-depan. Tak pernah lagi jumpa. Bila nak dengar aku Pekan lagi Kira. Raya ni lah baru datang Pekan. Apa sebab nak beraya? Terus sahur ke tu? Oh, sahur. Kedai ni tutup, kita balik lah. Kalau kedai ni halal, kita balik. Tapi nampak ni macam tak dihalau sebab ramai lagi orang.
kadang-kadang dia tak ada teman lah tu. Itulah sebab tadi aku tengok Farid ni main game. So maybe sebab dia ke seorang kan. So dia bilang, aku suka seorang ni. Kadang-kadang Mira, kau jangan sama dengan aku dengan Mira. Tak buat tutorial make up untuk raya ke? Nantilah saya buat sebab ada dua video yang saya tak buat lagi. Tak apa Farid, kau tolong jawab semua soalan untuk aku. Bagus juga. Jumpa dekat bazar hari tu kecil je. Allah, jangan puja berlebih. Nanti saya kembang. Mira garang dengan Farid je. Dengan Fira dan Fatin manja-manja. Yes, of course. Sebab tu dah diserai saya. Hai, macam sayang. Tak apalah, at least korang dorang boleh teman saya dalam ni. Aku suka kamu. Aduh, sebab Allah cipta semua makhluk ni comel-comel. Apa benda soal apa apa yang apa yang kau cakap? Kau cakap ni balik. Tak faham. Apa ni? Farid mepek tu. Tak tahulah siapa yang mepek. Tak, aku tahu orang tanya. Kau nak tolong jawab untuk aku. Tapi aku tak tahu siapa soalan yang kau jawab. Awal sahur. Tak ada. Oh bagus ni Farid dia tolong jawab kan. Semua dia tahu. Ni kalau Mira ada ni mampus jealous ni. Semua Farid tahu. Daripada semalam bagi cik masa. Pula. Nyampuh ke makan daging. Biasa shopping tudung dekat IG shop mana sebab semua macam cantik. Kalau bawah saya tak shopping mana-mana ni sebab saya beli kat IG shop saya sendiri. Saya jual tudung saya beli. Macam mana kalau tudung tu nak pakai saya belilah. Saya bayarlah. Walaupun saya tuan sendiri tapi saya nak pakai tu saya bayar macam tu. Semua warna. Kau nanti aku pinkan kau punya komen tu aku tunjuk kat Mira. Oh kau tahu dia jealous kan dia. Tak tahu dia. Jom ni semua tak ingatkan. Tak ingatkan dia macam tak pakai. Macam ni Sak Umit. Sekejap. Oh tapi minta ada ni. Kau nak order ni. Esok lah. Nak pisang cheese lepas raya je. Mesti dah ada orang lupa. Fira memang jarang kontak BF Fira tu. Haa, tapi penting je. Kontak. Dah kenapa Farid tu. Tak tahulah dia mepek benda apa dah ni. Dia jawab soalan dah ke? Haa Farid, ni confirm kau suka. Baby Osaya tak cakap aku tembak. Tolong jawab untuk aku ini, cepat Farid. Ada duit RM50 tak? Haa? Kena SS ni tunjuk dekat Fira. Apa ni? Janganlah tertukar nama saya Fira dengan Mira. Bahaya. Kesian Mira nanti. Jauh. Aku jaga tadi semuanya. Aku boleh bayangkan Farid kalau kau cakap baby sayang. Kalau Mira maybe dia cari aku kalau dengar kau cakap. Thank you.
boleh. Cikmu nanti bagi tahu. Cikmu okey orang Kuantan, nanti cikmu akan ada dekat VS Co-Fest dekat Supa minggu ni. Minggu ni kan minggu depan. Minggu depan. So jangan lupa ya. Aku takut sebut tembak aku. Oh, kau ingat dia dalam ML lah. Boleh tak tembak kau. Macam lesi tembak kau. Potang. Bili mata mana awak? Sorry lah. Mata saya sempet sikit. Farid cakap bibi sayang. Boleh bayangkan tak kalau Farid cakap bibi sayang? Kalau Mira dia... Mira maybe dia... Kalau Mira maybe dia ni lah. Saya. Orang nak tutup dah. Tak apalah, selagi kedai tak tutup. Mira memang tak cukup tidur. Tak juga. Mira memang jenis iPad besar. Cukup tidur ke? Tak cukup tidur ke? Memang mata saya memang akan sepek. Mata saya memang iPad sikit. Mata dah barai tu awal lagi. Kat mana tu? Dekat stadium. Mata Fira yang macam tu. Tak kena sampai sekarang mata. Aduh, Farid. Bagus lah budak ni. Kau boleh jadi PA aku tau tak? Kau tolong jawab semua soalan untuk aku. Baik-baik, cuba cak jawab soalan dia. Kenapa judul tu tajam sangat? Cepat, aku suka soalan ni. Aku nak kau jawab. Farid memang pati juga mata Mira dari dulu. Bahaya ni. Aku kena SS ni tunjuk kat Mira juga. Farid, cepat. Farid, tolong jawab. Sebab tu tulang bawal, bukan Syah. Bagus. Macam ni dah ambil aku. Bagus pula ni. Nanti aku bagi upah. Nanti aku bagi upah. Jangan risau. Sebelum sahur kau pakai apa? Moleh tu? Bukan moleh. Apa tu lagi tu? Makan awal sebelum sahur. Ni bukan sahur. It's shawl, not shawl. Farid, apa ni? Apa ni? Kau jadi PA aku tapi kau sasul. Saya tahulah. Bukan, kau je Mira kau tahulah. Biar nak terpakai lagi. InsyaAllah raya saya akan datang. Macam tu dah. Kalau macam ada kerja je lah. My bad cik Mira. Bagus. Tak apa. Gaji tu tak jalan. Tak, mata saya memang macam ni. Jangan risau. Tanya benda apa? Tak nampak. Tak nampak pun komen Acik sekejap. Acik tanya benda. Mana ada komen Acik ni tadi? Budu makan budu. Of course dah. Budu favourite kot. Tak jadi organ ni lah kadang makan budu. Tema raya tahun ni. Raya pertama warna biru. Biru purple. Farid jadi Pira, Mira jadi Serai Pira. Dia of course my Serai. Kira kat mana tu? Dekat stadium, dekat kedai. Kecek kelas hari ni. Itulah sebab tak nampak pun komen dia. Lepas tu tiba-tiba dia kabur. Acik tanya tu Pira, kenapa kau dia kabur? Kecek kelas test kali Pira boleh je. Nak kita kecek ke kabur.
tempat kerja lah aku je sampai malam sok orang balik budu eh kelas teh bo orang kan pun makan budu kan orang tanya makan budu ke budu satu celor kangkung awak sedap gila minat jadi ha minat jadi ha mata dah bagi kak dah. Memang mata saya macam ni. PA saya dah cakap tadi. Mata saya macam ni. Mata orang tutup kedai. Saya tak balik. Haram jauh. Warga ni makin kopok lekor dah. Oh, nak kopok lekor kita makan juga. Budu tu tak budu. Hari tu nampak awak kat Amanda sangat nak tegur. Ya Allah, tolonglah. Tak ada lah, biasa je. Kita ni kalau pergi mana-mana speki je. Tidak akan ke leader lah. Apa-apa tu telur, tak tahu tidur lagi. Orang dah luar gini. Tak tidur, biasa lepas sahur baru tidur. Umi buat apa? Umi main phone je. Kisah lah Umi. Fatih. Umi buat apa? Patik Umi ajak main sini. Kejut deh, kejut, jangan tak kejut. Suruh deh sahur sini, lepas tu terus pergi kerja. Mata kau buka ke tutup? Dua-dua, aku tak tahu mata aku sekarang tengah tidur ke tengah buka. Janganlah. Bila dah ajik tu boleh kurus. Alah, kau ni bagus-bagus kena jawab tu aku yang lupa. Ganu kau. Oh, lah, ganu lah. Untuk balik tidur lepas sahur. Takpelah, aku buat open house. Tu tak payah cakap lah, tu raya buat puasa ni. Diorang mengajak dengan acik, tak tahu acik. Tino kata yang aku dah habis. Bukan tu. Semua acik nak ajak. Nanti rezeki tak masuk. Oh, tahu buat tu. Kalau Fatih datang, dia pergi balik dulu. Oh lah, nak boleh ke kejut keting. Pak, you nak bangun. Kira respon kan yang pakai spek tu. Dia tadi cakap kau comel. Kau lah respon sebab kau kan PA aku. Mana aku tak nampak bawa pakai spek ke mana. Kau perhati mata kau jelas je tengok dia pakai spek. Pakai spek aku tak nampak mana. Hai Kak Fira, hai Shada. Lama tak nampak dekat IG. Kita tak cakap lah raya ni puasa ni. Haa ni win. Yes, sokong Fatin. I sokong you. Puasa, raya-raya lah semua ada puasa ni. Kak tahu tak nak mana cari sosu ramen. Sosu ramen tu apa? Bagus. Kalau dekat ni ada location. Dekat ni ada location tak? Comel sekarang ada studio. Dekat IG, dekat WhatsApp pun ada. Tak silap WhatsApp ada ke tak? Kesian dia. Aku tak tahu yang mana satu pakai spek. Kau lain lah. Kau tajam je butter komen. Dia nak bersiap pun sejam. Ya Allah. Hai Daya. Ya Allah, bagus semua masuk hari ni. Tak tidur lah kuih. Bagus tak kita buat apa ni reunion dalam ni? Ada kan? Sekarang gambar dalam ramai. Bagus lah kita buat semua reunion dalam ni. So semua borak dan dia sampai sahur. Cuma dua orang je tidur. Hai Daya. Tak tidur lagi ke tengah PUBG. Cuba buat baby sayang. Ayalah, baby saya dah lama dah. Penat nak buat. Mira je tak ada. Kalau Mira ada, aku lari. Aku tahu dah. Kalau Mira ada dalam ni, kau takkan masuknya. Kau masuk tapi kau diam je. Haha, jarang. Oh, ingat dah lupa kita. Mereka dah datang raya kat Selangor. Tak pernah lupa. Tak pernah lupa sebab dah lama follow kan. So, macam-macam nama lagi. Terus tengok DP. Semua geng ni banyak BA Mira. Sedap lah kawan je. Jealousnya tengok korang.
apa yang nak jealous ni? Ya Allah. Bagi you first kali. Kalau panggil orang dalam ni belakang sikit, sahur dalam ni lah. Aku rasa kau kena berubat lah mak sikit. Orang tak nampak kau. Kenapa kau nampak? Aku tak nampak pun apa. Akak bila boleh lepak sekali? Dayah ni, aduh, kenapa? Cerita lah. Ni pun tak lewat. And ni bukan dekat lima, ni dekat stadium tu. Dekat stadium. Ha ni. Saya dekat stadium sekarang. Ada kedai makan kan. Okey dah, Fira nak main ML pushen. Okey okey, pergilah, pergilah. Saya dah kacau pun. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Bawal ke shawl? Okey, tapi saya jawab. Aku pakai sepatu bawal ke pakai shawl? Kenapa bawal tak nak pergi Adi? Itu lah. Dia lama sih. Nak balik sekali. Kau lagi main. Sorry, kalau main pun main dengan member. Stadium berapa tu? Section berapa? Farid jawab, Farid. Section berapa? Tak patah ni pakai section. Kau kan pilih aku. Sedihlah tengok korang upload gambar. Eh, tak ada sekali. Oh, macam mana pula yang korang update gambar minggu lepas yang saya tak ada tu? So, saya jealous juga. Cakap pasal game lagi dekat sini. Tak apa tak apa, Fatin nak dekat room. Fatin stress sebab game. Jam berapa di sana? Oh, kat sini baru pukul 2 pagi. 2 dah ke? Ha, 2 dah. Pukul 2. Boleh Fatin cik Dayan yang jadi datang lah saya tak. Fira datang sebab Fira tengok korang semua datang. So Fira datang lah. So tiba tanya Fatin, cakap Dayan dengan Acik tak jadi datang. Sedih lah. Dia tujuh kan kesusahan. Eh, Fatih. Bodoh lah. Bila nak mari kelas last, last tahun lepas saya datang. Haha, ada Fira pun jealous. Ha, jealous lah. Kalau Dayah pun cakap satu, saya cakap satu kot. Kedai ni memang lambat. Kedai ni? Faham kat Johor. Bagus. Oh, sangat membantu. Apa perasaan anda? Oh, ini dah awak dah tadi. Farid, ceritakan apa perasaan anda tolong Malik dapatkan sabar. Cepat. Kak, raya kat Sabah lah. Mau kak. Ya Allah, saya tak ada orang kat Sabah. Saya tak ada saudara dekat Sabah. So buat apa saya nak raya dekat Sabah? Kan sedih kita tak cukup nak umur raya dengan Fad. Ha tu lah, time korang ambil kumpul saya tak ada. Boy, ada lagi kau kata nak push raya. Siapa cakap kat Fad kat Johor tu? Harik lah, siapa lagi? Perasaan aku semua kat Mira. Apa ni?
baju raya warna apa? Warna biru. Biru purple. Sebab warna tu warna sama dengan family. And then raya tambah ke 23-23 lah. Itu semua lain. Kira makan sekali sahur ke tu? Tak juga. Sebab sahur kita tak makan. Just minum air. Lalu ada kedai tak tutup lagi, kita pergi. Banyak-banyak kuda. Kuda aku paling happy kat dunia ni. Tak sempat nak jawab. Tak apalah, saya nak leh dia ni sebab saya nak balik. Mira mana sahur? Fira tak sahur, Fira minum air je. Fira sahur dengan game je, kuang ajar. Fira sahur, Fira tak main game eh. Jahat lah Fatin, layan dia orang. Fira tak main sampai ni pun. Mana ada, saya kata mau. Ayuh. Tampiknya, awak lagi tampik. Acik confused, handsome ke comel? Okay, ni acik ni kenapa? aku viral dengan dia punya soalan. Padan muka. Udah aku lari gagal berani. Aku viral kan soalan acik. Bila aku boleh habis jawab ni kalau ramai sangat masuk? Takpelah guys, I nak left dah sebab dah beberapa nak balik. Acik kau kenapa tiba-tiba sawa eh? Tahu lah dia gila. Dah, okay lah, bye. Assalamualaikum.